capek nih. Jangan ngeluh. Udah capek pegel. Jangan komplain. Ya udah cepetan. Iya, ini ke tempat nginep kita. Bawa. Apaan tarang-tarang? Ini tempat nginep kita. Bagus. Mana kamarnya? Ini rumahnya. Nah, kamarnya luas kan. Tempat tidur juga ada tempat tidur 1, 2. Waduh, senangnya udah mandi, udah seger. Nah, sekarang waktunya kita makan malam. Ayo, semua pasti pada penasaran kan, gue, Angga, Mafika mau makan di mana? Nggak afdol rasanya nih kalau ke Yogyakarta kita nggak nyobain makan di angkringan. Nih, arangnya dimasukin, arangnya. Nih, namanya kopi jus tuh, arangnya dimasukin ke dalam kopinya. Oh, kayak nggak mungkin satu kok nasi kucingnya kayaknya. Kecil banget, jadi kayak masih makan minimal ya, 2. Tiga lah porsi. Hah? Tiga. 2 lah kalau gue. 6 kakean. Kucing garong kali. Makan guys. Ya, lihat Rica. Aku mau makan. Gue sama Vika cuma satu. Ya, kita nggak usah heran lah. Dia buktinya aja lihat nih. Over. Mas bro, monggo ya, mau bisa kita nyanyikan. Nah, kita lagi di Jogja kan bro, jadi request lagu Yogyakarta. Kamu ada sedang dalam rindu. Jadi agak-agak dangdut dikit gitu. Ya mungkin sebagian dari lo udah pada tahu dong kopi jos, cuma ya nggak afdol aja kalau nggak nyobain lagi ke Jogja kan. Tuh, angkringan kopi jos, nutrisi untuk raih esokmu, jadi lo harus minum untuk meraih esokmu. Nah guys, kita bertiga udah kenyang, jangan makan banyak, gua makan banyak, Mika makan banyak, wah sudah kenyang. Sekarang kita mau kita ke mendingan kita balik ke penginapan. Yuk. Let's go. Nah, setelah kemarin kita udah jalan-jalan ke kompleks Ratu Boko, sekarang nih waktunya buat gue belanja oleh-oleh. Yeay, akhirnya gue shopping juga. Kota seniman. Ya, tapi lihat dong. Kan saja belum. Ini mending di luar aja lebih murah. Tawar. Enggak apa-apa, orang gua mau ke sini, di situ lengkap. Yaudah, mendingan gini deh daripada kita ribut ya. Buang-buang waktu, mendingan lu masuk ke dalam lu belanja. Sejam lagi ketemu lagi di situ. Gua belanja di luar ya. Sejam lagi ketemu ya. Guys, kita bisa nih. Oh ya sis, Mirota Batik itu menurut gue tempat yang rekomend banget buat lo datengin. Buat lo yang gak mau ribet tawar-menawar dan panas-panasan. Buat oleh-oleh, tapi sepertinya lucu. Sayang juga, pengen buat gue. Harganya, 70 ribu, murah. Karena si Mika nih belanja, sok-sok belanja di Mirota. Ya. Kalau di Jogja, mendingan kita kalau mau belanja yang biar agak sedikit lebih apa ya, lebih Jogja, kita belanjanya di pasar sepanjang Jalan Malioboro ini. Ibu-ibu, kalau mau dapetin barang-barang yang murah, tapi dengan catatan ya, ibu-ibu harus pintar nawarnya nih. Ini berapa harga, Bu? Berapa? Piro? 25 bisa ditawar. Ditawarnya piro? 10.000. Kos 10.000 tak kasih kresek. Oh, mau kasih kresek. Angga ternyata kalau nawar kebangetan. Dari 25.000 di namanya juga usaha, men.
Aku sudah dapat belanjaan totalnya 300. Nah, sekarang gue mau ketemu sama Herjan dan Angga. Ngapain ya, dapat apa aja mereka ya? Pasti dapatnya jelek-jelek. Tahun ini apaan sih, Mas? Kayak tahu kupat tempe. Ah, ada tempenya. Tahuan. Tahu gimbal gitu ya? Iya, tapi enggak ada yang. Oh, enggak ada. Mau dong satu, tapi enggak pakai kol, mah enggak apa-apa aja lah. Waktu di Semarang kan ada namanya tahu gimbal. Ini agak mirip-mirip. Di sini ada yang mirip-mirip sama tahu gimbal, namanya tahu guling. Cuma bedanya enggak pakai bawang-bawangnya aja ya. Sama sana ada kacangnya kan? Kalau oh ya, kalau sana ada kacangnya. Kalau ini enggak? Kalau ini enggak. Oh, enggak ada kacangnya. Jadi bedanya enggak ada kacang, enggak ada udang. Tapi intinya mirip-mirip lah ya. Iya, mirip-mirip sih. Satu rumpun masih sama-sama dari Jawa Tengah. Betul. Oh, gini jadinya. Oh, ini lebih kayak kupat Magelang. Iya, lebih kayak kupat Magelang. Bukan Herica namanya kalau lihat makanan enggak dibeli. Herjan kemana sih sama Angga nih? Bingung gue. Tadi janjiannya 1 jam. Sekarang udah jam 5 lewat 15. Belum nongol juga. Itu ada suara musik, ada suara musik. Oh, jangan terus ya. Tuh kan guys, lihat. Sore-sore di Malioboro. Sambil belanja. Bisa joget-joget. Tuh masa cuma gue doang joget, malu kali. Come on, man!